Tahan bentar, aku punya ini, bola kecil. Keren kan? Coba tangkap. Ternyata dia gampang dikibulin. Wow, lihat ini deh. Hey, bolanya ketangkep. Nih, ambil. Yeay, mantap. Bentar deh. Kamu ngerjain aku ya? Iya, maaf. Bodoh ah, aku mau buka punyaku. Yeay, dapat itu juga. Yes, akhirnya bisa pakai kedua tangan. Suka deh sama hiasannya. Aromanya juga enak, langsung icip. Lezatnya. Ya udah, aku juga mau nyoba kok. Susah diambil pakai gigi nih. Yes, bisa digigit. Enak. Bentar dong. Jangan diterusin. Hish. Apa-apaan? Wow, berubah jadi popit. Wow, punyaku juga berubah tuh. Pencet pakai hidungku ah. Seru banget deh mainnya. Bentar. Bukain punyaku dong. Oke. Wow, isinya permen semua. Mantap, tolong bukain dong. Aku dapat permen juga. Biasa aja sih, tapi ya udahlah. Kenyal dan empuk. Pengen nyoba yang ini. Wah, teksturnya kenyal banget. Aduh, masa makannya nggak boleh pakai tangan sih? Siap? 3, 2, 1. Mulai! Aku pasti bakal menang. Duh, susah banget. Hah? Kok dia udah makan banyak aja? Oke, aku sih mau curang dikit. Apaan sih? Kok berisik-berisik? Oke, tahan dulu. Siapa nih yang melanggar? Oh, kamu ya? Permennya saya sita. Tuh, bola mata khusus buatmu. Salah sendiri pakai tangan. Makan sampai habis ya. Duh, rasanya nggak seenak permen sushi. Sip, udah kuhabisin. Aku menang. Nyebelin. Wow, lihat tuh kembang apinya. Ada hadiah kecilnya juga tuh. Masa cuma piala kertas? Bukannya barengan aja. Apaan nih? Semangka. Apa serunya? Aduh, nggak pakai tangan. Pakai dulu kainnya biar triknya berhasil. Dah siap. Ciat. Wah, itu sih keren abis. Iya dong, siapin sendoknya. Kelihatan seger banget. Pengen langsung icip. Mantap, manis plus seger. Gimana cara ngupasnya nih? Pasti ada triknya kok. Aku jadi bisa ngide nih. Bolanya berat juga, bulat pula. Au, kerasnya. Ambil cat sama kuasnya dulu. Pakai yang hijau tua dulu deh. Terus warnain ke bola bowling ini. Sip, udah pas banget. Tinggal tambahin dikit. Jangan lupa warna kuningnya. Wah, keren. Selesai diwarnain. Bagus juga nih, kelihatannya kayak asli. Sip, mumpung dia masih meleng, ambil semangkanya aja. Terus ganti pakai yang palsu deh. Oke, pasti bisa kuremukin pakai kepala. Ini semangka apa batu sih? Au, kenapa nih? Kamu udah ngisengin aku kan? Maafin deh, gimana kalau ku kasih ini? Aku kan gak bisa pakai tangan, gimana sih? Iya deh, iya. Nih, ku suapin. Makan dulu. Tunjukin kartu kalian, pemain. Nah, kita butuh tantangannya. Mie? Asyik banget. Siap nyelesain tantangan ini? Aku bisa pakai ini. Kayaknya gampang banget ya. Ngegulung mie gini, cara makan yang anggun. Pedes. Tapi ada yang lebih enak loh.
waffle mie yang renyah. Siapin dulu alatnya. Taruh sini mie-nya. Tunggu 5 menit. Ah, lihat mahakarya ini. Pakai 2 tangan jelas lebih gampang. Yum, pedes manis. Hei, kamu. Giliranmu, Leo. 1 tangan ya. Langsung ke mulut juga bisa. Hei, emang berantakan, tapi bisa makan. Wah, enak banget. Kalau aku bisa tanpa tangan. Hah? Panjang banget mie-nya. Kayak nggak ada ujungnya. Eh, aku tahu. Hah? Mau kemana dia? Tolong dong. Wah, bagus. Wah, pedasnya. Mulutku panas. Kemana, Leo? Lagi nyobain sayap barunya. Gimana rasanya terbang, Leo? Wow, kita dapat kue sendiri-sendiri. Aku pakai sendok aja. Seluruhnya kelapa. Mah manisnya. Ah, kelamaan pakai sendok. Nyam. Gini lebih efisien. Lembutnya. Mimpiku jadi kenyataan. Kayak melayang di atas awan gulali. Dan semua kuenya buat aku. Kamu gak apa-apa, Kylie? Kebanyakan makan gula. Ini giliranku. Enak gak? Saatnya serbu. Buat apa cuma 1 sendok kalau bisa 2? Sekarang semua kelihatan berbeda. Wow, boleh ikut di sini. Halo, Kylie. Tempat ini cantik. Oh, aku mau ikut mereka. Makan kue itu nggak butuh tangan. Hiasannya aja enak. Ah, nggak ada bedanya kok. Mumpung mereka nggak ngeliat. Secara teknis, ini bukan tanganku. Kok nggak kepikiran dari tadi ya? Ini baru enak. Oh yeah, aku ikut mereka. Selamat bergabung, Joey. Semuanya lebih enak di surga gula. 1, 2, 3, ayo. Terus makanannya. Sayap ayam yang enak. Camilan terbaik. Tapi gimana makannya? Dengan 2 tangan, tulangnya bisa dibuang. Kayaknya enak banget. Emang enak. Giliranku. 1 tangan, gak masalah dong. Tarah. Kalau belepotan sih udah pasti. Oke. Tolongin dong. Iya, Nona Kylie. Bantuin dikit ya. Pakai pelindung dulu. Aku gak pakai tanganku loh. Silakan. Mulutku di sini. Pelan-pelan pasti bisa. Lagi. Wah, habis sekali gigit. Apa jadinya kalau gak ada kamu? Makasih ya, tinggal bersihin. Benerin make up-nya, cantik. Sekarang bibirnya. Lipstick glossy selalu pas. Aku punya ide lebih keren. Pakai tudungnya dan mulai berkotek. Hei, itu yang dilakukan ayam kan? Tantangan makanan itu seru abis. Siapa yang ngebuka duluan nih? Sayang aku kalah. Astaga, lihat gundukan ini. Apa ini?
Entahlah. Au, keras banget. Ah, aku ada ide. Jangan lupa kacamata pengaman. Oke, terserah kamu aja. Saatnya mulai memahat. Gak sabar pengen lihat isinya nih. Aku ngerasa kayak Michelangelo. Au, si kura-kura ninja. Si pemahat. Lihat, ini isinya. Piramida misterius, berisi Pepsi. Hei, kayaknya permen jelly tuh. Sekarang kudu kuapain? Oh, aku tahu, pakai ini. Yes, api selalu jadi solusi. Saatnya ngelelehin piramida ini. Iya, lihat nih, udah meleleh. Dikit lagi bisa bebasin Pepsi. Wow, sukses besar nih. Hampir beres. Tinggal dikit lagi. Oke, aku siap. Masih nyangkut nih. Tarik lebih kuat. Yes, lepas. Kayak pedang yang nancep di batu. Aku bisa minum sekarang. Bagus, coba lihat aku dapat apa. Sepotong pizza raksasa, sekerucut pizza. Lihat kejunya. Ini makanan paling enak yang pernah kulihat. Kayak dapat bayi pizza. Saatnya makan. Ya ampun, enaknya. Aku mau gigit dari dasarnya. Wah, kejunya ada lebih banyak di sini. Keju cair. Lezatnya. Wow. Jujur, aku ngiri banget. Giliranku buka duluan. Apa? Spons persegi panjang. Emang bisa dimakan ya? Coba ku perhatikan lagi. Mending ku coba aja. Corok, ini jelas bukan makanan. Pasti kamu kecewa. Mungkin aku lebih beruntung. Wah, sushi kotak. Cantik juga ya. Cobain ah, gimana rasanya? Enak banget. Aku suka sushi. Coba ku perhatiin lebih teliti. Oh, di luar ada segi empat. Dan ada segi empat lagi di tengah. Dan tiap sudut juga segi tiga. Bener kan? Apa kamu paham? Semuanya bangun geometri. Di mana-mana ada bangun. Hei, santuy aja. Enggak, aku belum selesai bikin bangun ini. Banyak banget garisnya. Bangun dan garis di mana-mana. Stop, kamu ketutupan garis. Eh, tunggu. Aku ada spons. Mungkin ini bisa... Berhasil, sponsnya bisa menghapus garis-garis. Tapi dia masih menggambar. Hei, kamu sebenarnya sadar nggak? Kayaknya enggak nih, artinya saatnya makan sushi. Ayo mulai tantangan pertama. Donat, tapi salah satunya palsu. Entahlah, dua-duanya kelihatan asli. Aw, punyamu ada mesusnya. Gak usah nunggu lagi, aku makan. Tunggu, ini gak enak. Yes, pasti aku dapat yang asli. Hei, mana donatku? Lenyap gitu aja. Wah, Nick, buka mulut kamu, biar kulihat. Oh, gak ada. Kemana ya? Kamu lihat donatku? Hei, kamu lihat donatku? Yakin? Lihat lagi, please.
Astaga, ada yang kehilangan donat. Sedihnya, aku jadi ikut sedih. Dia tegar banget ya. Kalau ada yang ngeliat donatku, kasih tahu ya. Kemana dia? Donat! Wah, dia beneran sungguh-sungguh nyarinya. Aku jadi nyesel nih. Pura-pura gak tahu apa-apa emang gampang. Ya udah deh, aku balikin aja. Hah? Donatku balik? Ini hari paling bahagia dalam hidupku. Iya, kayaknya dia denger panggilanmu. Makan donat itu mesti bagi-bagi sama temen. Nih, separuh untukmu. Ayo makan. Donatnya benar-benar layak diperjuangin. Berikutnya apa ya? Susu di mangkok. Aneh ya. Oh, buat sereal. Aku dapat Honey Hoops. Aku dapat Cheerios, kesukaanku. Saatnya menikmati. Udah pas nih, jangan terlalu lembek. Udah lama gak makan sereal nih. Tunggu. Apa itu? Ah, paling cuma imajinasiku. Ah, tangan Cheerio-nya balik. Ada apa sih? Pasti cuma halusinasiku. Tidak! Tanganku jadi tangan Cheerio. Ah, udah hilang. Aku nggak jadi makan serealnya deh. Terserah kamu aja lah. Tapi aku mau makan punya aku nih. Nyam, manis, renyah, dan susunya kerasa. Ini jelas sereal enak. Aw, andai aja aku dapat sereal yang itu. Hey Nick, bagi dong Cheerios-nya. Boleh aja, nih. Bukan gini maksudku. Tapi ya udahlah, makan aja. Aku mau makan sekotak penuh. Serius? Emangnya itu keren. Mulai duluan, Gih Claire. Keripik jagung segitiga. Lezat. Kira-kira rasa apa ya? Hanya satu cara untuk tahu. Ah, gigitan sempurna. Lihat betapa anggun dan sopannya aku. Siapa yang makan keripik kayak gitu? Kok aku dapat jeruk nipis sih? Aku bahkan gak suka asem. Yah, makan satu deh demi tim ini. Astaga, asem banget. Kayaknya aku menang ronde ini. Ampun, aku gak bisa berhenti makan ini. Gurih dan lezat banget. Cuma aku gak bisa makan cepat-cepat. Hati-hati, Claire. Bisa-bisa kamu sakit perut. Gak begitu sopan lagi, ya kan? Dan ini dia. Hey, Claire. Ya? Mau lihat yang keren? Lihat reaksi wajahku pas makan yang asem. Gak jelek-jelek amat lah. Boleh ku coba? Lihat akan seperti apa wajahku. Astaga, asemnya. Tapi dengan satu gerakan. Gak bisa, ini terlalu asem. Apa sekarang berubah? Sekarang gimana? Aku nyerah, ini parah banget. Siap untuk ronde berikutnya? Manis. Setumpuk gula batu berbentuk kubus. Cicip ah. Nyam. Wah, semangka raksasa. Kok muat sih? Mau minum teh nggak? Manis dan segar. Semoga nggak terlalu panas.
sisain dikit dong. Bisa diatur. Ini dia. Yang bener aja. Enggak, tehmu ada di sini. Oh, makasih. Ups, hampir saja lupa. Apa artinya teh tanpa gula? Menarik. Bersulang. Hei, ini enak banget. Oke, aku mau nambah. Itu udah cukup. Pelit. Mungkin lebih baik aku mulai ronde ini, tapi pertama-tama aku harus pakai pelindung dulu. Pasti banyak airnya nih. Ya, bagian ini pas nih kayaknya. Aku tusuk. Kayaknya berair banget. Taraaa! Pengalaman banget. Ini baru semangka yang sempurna. Ambil potongan sempurna yang pertama. Hampir berhasil. Bicara tentang kelebihan gula. Wah. Apa nggak kebanyakan? Itu sebabnya aku pakai pelindung. Lihat betapa hebatnya. Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Oh, lihat kubus-kubus kecil kita. Yakin gulanya sebanyak itu, Julie? Hei, urus aja diri sendiri, ya kan? Eits, ambil kertasnya dulu dong. Oke deh, yang ini aja. Sip, aku dapat lambat. Aku cepat. Lihat isinya yuk. Wow, ini sih udah pasti enak. Pegang garpunya, langsung santap. Pasti bakal lumer di mulut. Makin ngebut aja nih. Wow, mantep banget lilitannya. Kayak lagi ada tornado ya. Kecomot sepiring langsung. Yakin bisa cepet habis. Bisa buat ngambil segitu ya? Gawat, mulutku ngebul. Perlu diilangin nih. Pakai saus. Udah mendingan. Mending makan pastaku aja. Tiap helainya perlu dinikmatin banget. Pokoknya harus lumat sempurna. Helaiannya panjang juga nih. Kelamaan. Tapi udah mau habis juga. Perlu ku ikutin deh. Mau kemana sih? Yah, malah pergi. Permisi, numpang lewat ya. Kok bisa tiba-tiba muncul? Hah? Ada ya pasta sepanjang itu? Maaf, itu pasta saya. Beli sendiri dong. Kamu dari mana aja sih? Dahlah, gak usah dibahas. Cicak tuh. Pas dia meleng, ku tuker aja kartunya. Gak ada apa-apa kok. Salah lihat. Buka kartunya yuk. Cepet lagi. Aku lambat. Woles lah, dari tadi juga itu. Kali ini isinya apa ya? Seru juga. Permen karet. Harus cepet-cepet dibuka. Bungkusnya kan cuma sampah. Akhirnya dapat permen sebaku. Sip. Cepet banget sih. Pengen langsung nyobain. Dalam sekali hap. Tinggal dikunyah deh. Oke, jangan kasih kendor. Wah, ngebentuk hati. Widih, mantul banget. Oke, sekarang giliranku. Buka bungkusnya dulu. Dapat sebiji, buka juga. Siap masuk mulut.
dikunyah terus sampai jontor. Jangan kasih kendor. Masih ngunyah aja. Aku tinggal dulu ya. Sekian abad kemudian. Aku balik lagi nih. Wow. Masih ngunyah kok, kayak tadi. Oh. Tantangan terakhir, buka kartunya. Dapat cepet lagi. Emang seru sih. Aku dapat normal nih. Yes. Pasti bakalan seru. Wah, kalau ini sih epic. Kue super nikmat buat kita. Ada yang kurang deh. Teh panas sama matnya. Biar makin mantep, perlu ditambah teh. Masih hangat. Lanjut icip kuenya. Kalau udah seruput lagi tehnya. Sip. Wah, mantul. Ini gimana makannya ya? Gini aja. Enak parah. Oh, wow. Lumer di mulut. Gaspol terus. Stroberinya jangan sampai nyisa. Wih, kok cuma dianggurin aja? Minggir deh, ini kan punyaku. Kamu duluan deh. Oke. Hah? Lihat deh, gurita kecil mungil. Imut banget. Giliranmu. Oke, aku buka ya. Lollipop, gak nyangka deh. Kayaknya enak. Ukurannya sih agak kecil, kayak di surga. Apalagi deh ah. Kamu yang beresin ya. Oke. Harusnya sih bisa. Halo. Wow, silau banget. Emang iya. Wow, permennya segede gaban. Kok bisa gede banget? Kalau ini sih nggak nolak. Yang jumbo bukan cuma permenmu nih. Lihat bentar deh. Jadi nggak imut lagi. Ya udahlah, aku makan aja. Malesin banget. Duh, tentakelnya banyak amat. Baunya. Oke, aku kan pengen menang. Lendirnya. Berapa panjang sih nih? Asli, gak enak. Nempel di lidah semua. Pakai ini aja, Kev. Makasih, Luna. Mulai mendingan. Berani gak? Aha. Hah? Gak sesuai ekspektasi. Gimana dong? Bosen nih. Hah? Mereka lapar lagi tuh. Mending campurin ini aja. Bakal bisa bedain gak kira-kira? Susah kalau gak ada labelnya. Coba aja deh. Hah? Wow, kita dapet soda. Beneran soda kan? Ada gelembungnya, pasti soda. Punya aku sih soda. Langsung icip deh biar tahu. Bener, emang soda. Asin banget. Gak kuat telannya nih. Gini aja, kecap asin sembur. Mantap, langsung sembur. Kayak hujan kecap aja. Kamu tega ya? Santuy aja kali. Kuatin iman. Wow, permennya keren abis. Hah? Gak mungkin begini. Kenapa wasabi? Katanya sih asem banget. Pasti bisa kutahan kok. Rasanya enak juga.
Aha, nggak kuat sama yang pedes-pedes nih. Kalau pakai roti pasti enak. Eksekusi. Segini cukuplah. Bon appetit. Hah? Masa cuma segitu? Tambah lagi dong. Iya deh. Saus pedas yang bikin mual nih. Kalau butter sih gak bikin lidah ngebul. Habis sebotol nih. Gak apa-apa kan? Bodoh amat lah. Panggilin damkar, buruan. Mulutku ngebul. Ya udah pastilah. Gak bisa nafas nih.